anak SD. Nah, adapun kegiatan pendidikan karakter. Belajar di dalam kelas maupun di luar kelas bisa, atau di ruangan seperti ini bisa. Kemudian belajar mengajar, ada intra ini pembelajaran di dalam dalam kelas atau di luar kelas dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian adapun juga nanti ekstra di dalam kegiatan ekstra itu ada pilihan, si anak bisa memilih dalam kegiatan ekstra itu. Di Gampang Asahi ini jam 11 langsung masuk pembelajaran ekstra, yaitu dengan pilihan itu tiga tadi. Pertama maulid nafsi, kedua kaligrafi itu apa nak? Menulis indah Arab. Nah, itu pilihannya. Kalau maulid nafsi itu yang dilatih bisa bergandangnya, menepuk terbang, bisa menyair. Yang suara melihat, pernah kan melihat maulitan atau kegiatan kaligrafi atau seni tari. Tari itu bisa macam-macam. Bisa tarian Banjar, tarian daerah, tarian variasi, macam-macam. Jadi mulai sekarang kami membiasakan, mohon maaf seandainya pembiasaan ini mungkin ya, karena tapi kami ibu-ibu semuanya juga belajar untuk karakter itu harus yang sama. Damn.